Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan. Siang. Hari ini kami akan menceritakan pengalaman cinta monyet yang pasti pernah dialami para remaja termasuk kita. Dari mulai stranger atau orang asing, kenalan, teman, lalu timbul perasaan saling suka, acara tembak-menembak, pacaran, timbul konflik sampai akhirnya terjadi peristiwa perang dunia ketiga yang berakhir pada suatu keputusan yaitu putus. Dalam drama ini kita menyajikan tiga part cerita singkat yang berbeda-beda. Yang pertama, siklus cinta monyet versi Rahma. Setelah itu, mereka saling berhubungan melalui telepon. Sampai akhirnya muncul perasaan saling suka. Dan Rahmat pun menyatakan perasaannya kepada Mucu. Harap. Kamu saat kita ketemu, kamu bilang ke Bella aku mencuk. Berarti kamu cuma suka sama Bella aku kan? Bukan sama aku. Akhirnya, mereka berdua putus tanpa alasan yang jelas. Ini sungguh tragis. Tapi ini bukanlah akhir dari segalanya. Ada sisi positif dari terjadinya putus hubungan. Salah satunya adalah kalian bisa jadi pribadi yang lebih mandiri dan dari kejadian putus yang hubungan ini bisa dijadikan salah satu pelajaran untuk kita bahwa di atas langit masih ada langit. Jadi masih ada yang lebih baik daripada ini. Berbeda dengan Ahmad, dia mempunyai siklus pacaran tersendiri. Aku gak makan deh. Aku gak mau makan. Ya jadi mas. Bisa ya, ini lucu deh. Pink bajunya. Makasih. Oh ini lucu banget. Jalan. Perbedaan pendapat sering menjadi salah satu faktor putusnya hubungan apabila masa kini. Tapi berbeda dengan aku, dia lebih memilih jomblo karena dia tidak mau bersama, tidak mau sakit. Di balik itu, menurut Abdi, dengan menjadi seorang jomblo, dia bebas memilih jalan hidupnya dengan tanpa terkekang pada pacarnya. Malamnya, Bella dijemput oleh dia. Bella menjemput.
jadi nggak suka ya kalau pacarnya telepon? Aku mau bilang sesuatu. Jadi itu maksudnya. Kamu mau ngomong apa? Aku mau putus. Apa? Putus? Iya, kamu udah berubah. Berubah. Kamu udah gak sayang sama aku. Kamu lebih sayang sama kucing kamu daripada sama aku. Kamu lebih sering SMS sama nenek aku daripada sama aku. Aku benci sama kamu. Nggak putus. Masa pacaran kalian. Dan buat yang masih jomblo, selamat. Kalian selamat jadi.